Komandan Landasan Udara Suwondo Medan, Kolonel Penerbangan Dirkpol C. Lengke, melepas peserta cari tiran 5 km dan 10 km Fortu Lombok. Sedikit, Bapak dan Ibu, ya. Bertempat di eks Bandara Polonia Medan, pelepasan peserta diikuti lebih kurang 2.000 peserta. Kegiatan tersebut dilepas langsung oleh Danlanut Suwondo Medan Kolonel Penerbangan Dirkpol C. Lengke didampingi Presiden Lions Club Medan Malibu, Lion Suwardi Wijaya, Presiden Lions Club Medan Malibu Sri Kandi, Lion Ong Hui Sim, dan Ketua Paguyuban Malibu Bapak Hadi. Danlanut Suwondo mengatakan kegiatan yang bekerja sama dengan pihak Perumahan Taman Malibu dan para sponsor merupakan bentuk simpatik dan kepedulian terhadap korban gempa di bumi Lombok. Di hari ini, perencanaan kami sebulan yang lalu untuk serahkan Lanut Suwondo cari tiran for Lombok. Jadi kepedulian kita kepada teman-teman, saudara kita yang ada di Lombok peristiwa kemarin. Jadi kami di sini Lanut Suwondo dibantu oleh teman-teman untuk memberikan sumbangsih untuk meringankan keluhan teman-teman kita yang di Lombok. Terus kegiatannya apa aja, Kang? Kebetulan hari ini kami melaksanakan 10 kilo dan 5 kilo. Hari ya? Ya. Peserta yang ada kurang lebih 2.000. Lebih. Itu dari semua kalangan? Semua kalangan, semua kalangan. Untuk rute kemudian 5 di sama 10 kilo? Yang 10 kilo start dari apron ini, kita keluar, kemudian sampai di Adisito, di apa Kosek, kembali lagi nanti masuk ke runway. Ada kerja sama kemudian dengan pihak lain selain Suwondo? Kebetulan dibantu sama teman-teman yang ada di apa? Dari Lions Club. Lions Club, Malibu, teman-teman paguyuban yang lain. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Melia Latif Brata TV, salam Tribrata.